Assalamualaikum Mampatara. Dessert untuk orang diet by Cik Utiha Isjan. Okay, selalu Cik Utiha Cik share resepi berlauk, resepi sayur untuk menu untuk orang diet kan. So hari ni Cik Utiha nak share resepi kuih untuk orang diet tanpa menggunakan sebarang gula dan rendah kalori. Okey, kalau yang kecil ni korang boleh makan terus satu kap kecil ni sekali makan. Cutiha buat dua bekas, satu bekas yang kecil dan satu lagi bekas yang besar. Bekas yang besar ni dia macam rosak sikit sebab Cutiha excited sangat nak cuba. Okey, nanti korang tunggu dia betul-betul sejuk dulu baru korang potong. Korang tunggu dalam 30 minit ataupun 1 jam baru korang potong, okey? So, jom kita tengok macam mana Cutiha buat. Okey, untuk buat tepung talam keledek ni sangat senang. Okey, so apa yang kita perlukan, of course lah keledek lah. Okey, so, sementara kita nak kupik keledek ni, so kita boleh panaskan siap-siap air untuk kita kukus dulu keledek ni. Okey, cerita nak bagi, nak share sikit lah apakah manfaat keledek oren ni. Keledek oren ni sangat bagus manfaat dia berbanding dengan ubi kentang. Okey, ubi kentang pun bagus juga tapi keledek oren ni lagi bagus. Okey, so sesuai sangat untuk nak menggantikan nasi lah. Kalau korang tak nak makan nasi, tak nak makan roti, tak nak makan mie, korang boleh ambil keledek ni sebagai pengganti karbo. Okey, sebab dia sangat rendah kalori kalau kita masak dengan cara yang betul dan dia kaya serat baik. Okey, kaya karbohidrat, kaya serat yang baik yang dapat membantu melancarkan sistem penghadaman dan dapat bantu kita kenyang lebih lama. Okey? So dia juga tinggi magnesium. Tinggi magnesium ni bagus untuk tulang lah. Sebagusnya semestinya bagus untuk tulang dan juga untuk boleh juga bantu kita kawal stres. Nampak tak dia punya betapa banyaknya khasiat ubi oren ni. Okey? Dia juga tinggi beta carotene, okey, yang juga bagus untuk mata, okey, macam carrot lah. Benda-benda warna oren ni mostly bagus untuk mata. Okey, so kita kopek and then kita basuh bersih-bersih, kita potong dan kita kukus. Okay, so kita dah siap kupas dia punya kulit keledek oren. So kita akan cuci bersih-bersih dan kita akan rebus dia lah. Kita akan kukus dia sampai dia empuk. Okay, so ni dia ubi keledek kita. Berat dia dalam 250 gram macam tu lah. Okay, so kita potong dia kecil-kecil dan kita akan kukus dia lah. Senang je nak buat tepung talam ubi ni. So kita masukkan dalam kukusan. Make sure korang potong kecil-kecil sikit supaya dia senang nak empuk. Okay, selalunya Cik Teha asyik share resepi lauk, sayur je kan. Okay, so kali ni kita share resepi minum petang pula. Okay, so kita kukuskan dia sampai dia lembut dan empuk. Kita kukuskan dia dulu. Kukus dalam 15 hingga 20 minit macam tu lah. Nanti korang tengoklah, korang cucuk dengan garfu. Kalau dia dah lembut tu kira dah okey. Okey, tutup dan tunggu dia empuk. Minit macam tu, ubi kita dah pun lembut. Okay, so kita boleh angkat semua ubi ni. Okey, so kita boleh angkat semua ubi. Nampak tak? Ubi merah ni dia lebih berserat berbanding dengan ubi yang lain. Okey, berbanding dengan ubi kentang ke dia lebih berserat. Sebab itulah ubi ni bila kita makan, kita akan rasa kenyang dengan lebih lama lah. Sebab tu Cik Utiha kata ni adalah pengganti nasi yang baik. Okey, dia punya tahap kekenyangan dia tu. Dia punya tahap kekenyangan tu kalau kita makan sama dengan kita makan roti wholemeal ataupun nasi beras perang. Okey, okay, so bila kita dah angkat semua macam ni, so Cik Utiha akan tunjuk dia punya bahan-bahan. Okay, first kali kita lenyekkan dulu ubi ni. Senang je lah. Sebab tu ubi ni kena betul-betul lembut lah supaya senang kita nak lenyek dia lah. Okay, so kita lenyek ubi ni. Okay, korang boleh tengok. Bahan-bahan Cik Utiha akan gunakan ni, Cik Utiha akan tunjukkan memang mostly yang rendah kalori dan kita akan jagalah dia punya kalori. Kita tak letak banyak sangat. Macam santan pun Cik Utiha akan gunakan. Cik Utiha akan gunakan santan ayam brand yang super light. Okay? Santan ni kalori dia sangat rendah.
Okay, korang boleh tengok kalori dia sangat rendah, hanya 58 kalori 100 ml, okay? So kita gandakan dengan 3 lah sebab dia 330 ml, okay, lebih kurang macam tu. So kita akan makan dia pun kita tak makan semua, kita makan 3-4 kali. So kalori intake tu memang sangat kurang. Okay, and then bila kita dah siap lenyek ikan ubi, masukkan setengah kap air, 1 biji telur. Okay, kap air ni kap yang korang minum air kopi tu, okay? 1 biji telur grade A. Kalau telur yang kecil grade, kalau telur grade B boleh letak 2 biji, okay? Okay, and then masukkan sedikit garam. Jadi kita letakkan sedikit garam pink untuk bagi dia rasa lemak-lemak kan ubi tu. Okay, sedikit saja garam pink. Okay, dan 1 sudu besar tepung gandum. Kita tak pakai tepung wholemeal, okay? Kita pakai je tepung gandum untuk kali ni. Okay, 1 sudu besar tepung gandum. Dan juga sedikit madu lah. Kalau korang tak nak letak madu ni pun boleh. Tapi ubi yang Cik Utihah dapat ni dia agak kurang manis. So Cik Utihah letakkan sedikit madu lah. Sedikit sahaja madu. Okay, dalam 1 sudu macam tu. 1 sudu besar. Okay, so bila kita dah letak semua bahan, so kita just kacaukan dia. Kacaukan dia sebati. Cuta lah pun nak pesan, sementara korang prepare benda ni, korang boleh panaskan siap-siap kukusan untuk kita nak kukus dia nantilah. Okay, kat sebelah ni Cuta ada, kat sebelah ni Cuta ada panaskan air. Sangat simple dan sangat sihat. Okay, kalau macam selalu yang tradisional punya, dia mesti akan letak tepung dan gula yang banyak. Okay, so ni kita tak letak tepung banyak, tepung hanya 1 sudu. Dan kita letakkan pemanis yang sihat lah macam madu. Okay, so kita tengok macam dia macam cair sikit. Cik Utihah nak tambahkan sedikit lagi tepung. Sedikit saja tepung gandum. Okay. Alright. Bila dia dah jadi macam tu. Nampak tak dia jadi macam ni. So, kita boleh masukkan dalam kukusan lah. Terpulang lah korang nak letak dalam bekas apa. Cik Utihah akan letakkan dalam mangkuk ni. Okay, and then Cik Utihah akan letakkan dalam mangkuk ni. Kalau korang ada mangkuk macam bekas putih tu pun okey nak letak. Terpulang. Sangat jimat kalori dan sangat sedap. Okay, siapa cakap diet tak boleh makan kuih? Okay, memang it's a big no, okay? Boleh, kita nak makan apa pun boleh. Diet ni janji kita yang masak. Okay, yang balance ni Cik Utihah akan simpan sikit. Cik Utihah akan letakkan dalam mangkuk yang transparent lah. Okay, and then kita boleh kukuskan selama 20 minit. Okay, biar dia tak rata macam tu pun tak apa. It's okay. Okay, and then Cik Utihah akan masukkan dalam kukusan. Oops. Okay, masukkan dalam kukusan dan kukus selama 20 minit. Okay. Okay, kita tunggu selama 20 minit. Alright, hampa sementara kita tunggu yang dia punya lapisan bawah tu. So sekarang Cik Utihah nak tunjuk macam mana cara nak buat lapisan atas. Okay, yang selalunya memang berlemak dan berkalori tinggi, yang selalu kita guna santan pekat tu. Okay, so kita transform, kita ubah sikit. Kita gunakan santan super light yang kalorinya sangat rendah, iaitu 58 kalori untuk 100 ml. Okay, korang kali 3 macam tu lah. Bila kita kali 3 dalam 230 kalori macam tu lah. Okay. Sangat rendah kalori. Okay. So, tanpa berlengah lagi. Okay. Cik Utihah akan gunakan satu kotak santan super light ni. Okay. Bagi korang nak guna santan biasa, korang ukur dia 400 ml lah. Okay. So, Cik Utihah letakkan santan ni. Santan ni 330 ml. Tapi kita akan tambah dengan sedikit air supaya dia jadi 400 ml. Okay, kita masukkan air dalam kotak dia. Kita kocak dan kita tambah lagi lah. Sehingga menjadi 400 ml. Okay, untuk lapisan kepala dia, atas dia, kita perlukan 400 ml santan.
Cutiha menggunakan santan super light yang rendah kalori dan lemak. Okey, 400 ml santan, and then kita perlukan 1 sudu besar tepung beras. Okey, 1 sudu besar tepung beras. Tepung beras tak ada yang spesifik, tak ada. Cutiha gunakan cak gajah ni. Dia tepung beras ni memang tak ada yang pengganti dia. Kalau tak tepung wormy dia macam pelik sikit lah. Okay, so 1 sudu besar tepung beras. Okay, and then 1/2 sudu tepung jagung. 1/2 lagi, okay. 1/2 sudu tepung jagung. Dan juga sedikit garam. Sikit saja garam, nak bagi dia rasa lemak-lemak. Jangan terlampau banyak, nanti dia masin. Sebab santan dia cepat tangkap masin tau. Okay, so kita letakkan sedikit. Dan 1 sudu lakanto lah untuk pemanis. Ataupun korang boleh gunakan apa-apa sahaja pemanis tiruan yang rendah kalori, yang sihat. Okay, so kita letakkan 1 sudu lakanto. Okay, tak nak manis-manis sangat. 1 sudu dah cukup. Sebab lakanto dia memang manis. Tak sikit pun dia dah manis. Okay, so kita kacaukan dia. Itu sahaja. Kita kacaukan sampai sebati. And then nanti kita akan masak atas api yang perlahan sampai dia pekat. Dan kita akan tuangkan dekat atas kukusan yang bawah tadi itulah. Okay, ni untuk bahagian atas dia. So kita kacau sampai dia larut, baru kita masakkan atas api. Tapi jangan terus masak tau, kita tunggu yang kita tengah kukus tu masak dulu, okey? Okey, so sekarang kita nak masak. Okey, kita punya yang lapisan bawah tadi tu dah siap kukus. Okey, jom kita tengok. Okey, dia dah siap, dah cantik. Okay, so sekarang kita akan masak lapisan atas dia ni lah sampai pekat. And then kita akan tuang dekat atas ni dan kita akan kukus balik. Okay, so kita akan ketepikan dulu. And then kita akan masaklah kita punya santan tadi. Dia punya kepala dia. Okay, so kita bukakan api. Perlahan saja, jangan kuat api dia. Okay, dan sentiasa kacau. Jangan bagi dia berketul, okay? Okay, untuk dia punya yang kepala atas ni sekejap sahaja. Dalam 5 minit macam tu je, okay? Kita boleh setkan time. Okay, dalam 5 minit macam tu. Dan sentiasa kacau. Jangan sampai dia berketul. Kita masak sampai dia pekat sahaja. Okay, korang kena sentiasa kacau. Kita tak nak bagi dia, tak nak dia berketul. Okay, korang bila dia dah pekat macam ni, kita boleh tutupkan api lah. Okay, nampak tak dia punya pekatan dia tu macam mana? Okay, dia dah jadi macam pepejal macam ni. So korang dah boleh tutupkan api. Okay, and then kita akan kalihkan dan kita akan masak dekat atas layer yang bawah tadi tu. Senang je nak buat. Okay, and then kita alihkan dia dan kita nak sambung kukus pula lapisan atas. Okay, api buka siap-siap. And then kita akan tuangkan dekat atas lapisan yang oren tadi. Masukkan dekat atas layer pertama tadi. Sangat simple nak buat, sangat senang. Alright. Okay, kita boleh buangkan dia punya buih-buih tu supaya dia nampak cantik lah nanti. Alright, and then kita akan kukus lagi selama 10 minit. Dan tunggu dia masak. Alright, hampa, setelah 10 minit. Setelah 10 minit. Oh, sorry, buka abus pula. Okay, kita akan angkat kita punya bakar ubi ataupun tepung talam ubi oren ni, okay? Alright, ni dia hampa bakar ubi keledek kita. So, kita biarkan dia rest dulu dalam dalam 15 minit macam tu. Kita biarkan dia sejuk and then kita boleh makan. Sabar nak makan, so excited. Okay, selamat mencuba korang. Okay, sementara tu cuti ha kukus pula yang mangkuk kecil ni. Okay, kita tunggu kukus dulu yang orange selama 15 minit and then kita ikut step macam tadi lah. Okay, sama juga. So kita letakkan dia punya topping dekat atas dia. So
sebab tadi tak muat, so cuba letak dalam ni lah. Dan kita akan kukus lagi selama 10 minit. Alright. Kita akan kukus lagi selama 10 minit. Alright, ni dia hampa setelah kita kukus selama 10 minit dan kita restkan selama 1 jam. Barulah dia betul-betul cantik dan dia tak lembek lah macam yang besar tadi. Nampak tak? Dia cantik je. Alright, selamat mencuba bakar ubi orange ataupun tepung talam ubi versi rendah kalori is done. Selamat mencuba korang. Alright, kalau hampa nak dapatkan banyak lagi tips kurus dan juga menu-menu diet yang sedap, hampa jangan lupa follow FB page dan juga IG menu diet Cikgu Teha dan jangan lupa subscribe YouTube channel TV Sihat Cikgu Teha serta tekan butang loceng. Bye, Assalamualaikum.